Ini adalah satu kepercayaan yang kita mesti betul-betul pegang. Kerana kepercayaan ini bukan dicipta oleh manusia, tapi dicipta oleh Yang Maha Pencipta. Dan kebaikan yang hadir kepada kita ini dalam pelbagai bentuk dan rupa. Kita sedekah RM5 je pun dekat tabung masjid, tapi on the way kita nak balik ke parking kita, kita dapat call, kita dapat satu business project bernilai RM5. Memang tak banyak RM5, tapi berbanding dengan apa yang kita beri, RM5, tapi yang dikembalikan yang berlipat kali ganda. Kerana ini bukan urusan manusia, ini urusan Dia. Dan yang menariknya adalah, ada kalanya bukan RM5 yang dikembalikan apabila kita memberi RM5. Ada kalanya yang dikembalikan itu tidak dapat dibeli dengan duit. Kerana kita buat baik kepada orang, Allah kurniakan anak kepada kita, anak yang soleh, yang sihat kepada kita. Kerana kita membantu orang, Allah permudahkan jalan dalam kehidupan kita. Oleh kerana kita bantu orang, Allah sembuhkan kita, orang-orang yang kita sayang, daripada kesakitan mereka. Jadi, jadilah orang yang beruntung. Siapakah orang yang beruntung, tuan-tuan dan puan-puan? Tidak lain, tidak bukan, orang yang memberi dan terus memberi. Givers gain bukan satu falsafah kosong. Givers gain atau untung memberi ini membawa maksud kita terus memberi tanpa perlu kita minta pulangan. Kerana pulangan itu pasti akan sampai, kerana Dia yang menciptakannya. This is the law of universe, ataupun dalam bahasa yang lebih tepat, sunnatullah. Apabila kita memberikan kebaikan-kebaikan, pasti akan datang semula kepada kita. Ini juga dipanggil sebagai law of exchange. The moment kita bagi perkara baik, perkara baik akan datang semula kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan ciptaan orang barat, walaupun namanya nama orang putih, tapi sebenarnya kita sebagai orang Melayu, orang Islam, ini yang dididik dan dititipkan dalam jiwa kita, supaya kita melakukan kebaikan, dan kebaikan akan terus dikembalikan kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini yang akan membezakan anda dengan yang lain. Orang lain mungkin membuat perniagaan untuk keuntungan, untuk wang, tapi anda melihat perniagaan